Halo Sobat Barbar, kembali lagi bersama saya Jaya Jamani. Halo Sobat Barbar, saya Jaya Jamani, owner dari Sobat Barber Shop. Kembali lagi di channel Sobat Barbar Official. Jadi hari ini aku mau cerita bahwasannya hari ini Barber Shop Sobat kedatangan banyak customer dari kalangan anak-anak. Gak tahu kenapa hari ini kok ramai sekali anak-anak datang ke Sobat Barber Shop. Mungkin karena hari ini hari weekend ya. Hari weekend, besok hari Senin, harinya anak-anak masuk sekolah kembali. Nah, karena itulah mungkin orang tua mereka membawa anaknya untuk cukur ke tukang cukur. Di Sobat Barber Shop sendiri hari ini kedatangan kurang lebih 13 anak-anak. Itu hampir rata semuanya anak SD, hampir rata ada sih beberapa anak SMP. Saya sendiri hari ini kalau nggak salah mencukur anak-anak itu sekitar 8 orang dan teman saya 5 orang. Itu untuk anak-anak sendiri, belum orang dewasanya. Makanya hari ini mental dan kesabaran kami itu sangat diuji, karena anak-anak kan kalau dipangkas kebanyakan sih goyanglah, yang gatel lehernya, noleh-noleh, nangis, macam lah. Tapi untungnya hari ini tidak ada yang nangis. Ya itu tidak terlepas dari keprofesionalan kita sebagai seorang barber. Kita sebagai seorang barber sendiri harus bisa menempatkan diri siapa yang mau kita cukur. Biasanya ya, kalau aku sendiri tuh kalau mencukur anak-anak, ya aku harus beradaptasi, aku harus menjadi teman mereka biar mereka itu lebih enjoy, lebih nyaman, lebih rileks, itulah. Sebenarnya kalau mencukur rambut anak-anak ini nggak jauh beda ya dengan rambut orang dewasa. Prosesnya tetap sama, dari parting, dari pemakaian tipnya tetap sama, cuman cara kita berkomunikasi aja dengan mereka yang agak kita rubah. Biasanya aku kalau mangkas anak-anak itu, aku sering menanyakan hobi mereka, sekolah di mana, kelas berapa, itu. Aku sering menanya tentang itu. Baru kalau udah masuk, udah ada sambutan dari dia, baru lanjut ke cerita berikutnya. Dan di situ pun aku sempat merasa kewalahan, karena untuk anak-anak sendiri kan mempunyai karakter dan sifatnya masing-masing ya. Saya sendiri hari ini motong kurang lebih 8 orang anak-anak. Jadi saya harus menyesuaikan lah karakter mereka itu kayak mana. Itulah. Kali ini saya akan membuat video mencukur rambut anak-anak yang karakter rambutnya itu lurus. Lurus. Apabila dipotong atas terlalu pendek sedikit, dia akan agak jigrak, akan naik. Makanya di sini aku bermainnya sangat hati-hati dan tidak mau mengambil resiko. Kalau untuk potongan rambut pinggirnya sendiri, kanan kirinya, saya main di taper. Oke, untuk kelanjutannya kalian tonton video ini sampai habis, cekidot.
apa enggak? Satu SMP. Satu SMP. Yeah.
masuk ya. Oke, itulah tadi keseruan saya memangkas anak-anak. Dan anaknya saya rasa cukup enjoy, cukup rileks. Dia mau bercerita sama saya. Pokoknya saya di situ pun merasa nyantai lah, merasa rileks juga. Karena
dia menganggap saya ini bukan sebagai tukang cukur, tapi sudah sebagai teman dia. Dan satu lagi, saya ingin memberitahukan kepada subscriber atau penonton setia Sobat Barber Official bahwasannya Sobat Barber akan mengadakan giveaway cukur rambut gratis dengan cara like, komen, dan subscribe. Satu lagi, share ke teman-teman kalian video ini. Bagi kalian yang beruntung, nanti akan kami umumkan di video berikutnya. Ingat, untuk dua orang pemenang ya, cukur rambut gratis plus special. Oke, tetap setia dengan channel ini dan tetap menonton.